Pertemuan kearsipan di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2019 dengan tema Mengelola Arsip Mendukung Reformasi Birokrasi diselenggarakan pada tanggal 25 April 2019 di Hotel Arya Duta, Denpasar. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan diikuti oleh pejabat struktural di Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis atau UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan. Sejumlah narasumber juga hadir pada acara pertemuan kearsipan ini, diantaranya dari Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, memberikan materi tentang peran pengawasan kearsipan sebagai salah satu komponen dalam penilaian reformasi birokrasi. Sementara narasumber dari Pusat Data dan Informasi memberikan materi tentang penerapan Single Sign-On atau SSO dan e-sign dalam aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik. Ya, sekali lagi titip, semoga penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kementerian Kesehatan dan seluruh UPT-UPT, satker-satker yang ada dari pusat sampai ke daerah-daerah itu dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan aturan kearsipan, baik di satker pusat maupun di UPT-UPT yang ada. Akhir kata, saya menyambut baik dilaksanakannya pertemuan ini, semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan semangat bagi para peserta untuk terus menertibkan, terus menggelorakan upaya-upaya arsip yang bagus dan penataan yang benar-benar termanis dengan baik di UPT seluruh sekalian. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan berharap agar aturan tentang kearsipan dapat menjadi pedoman dalam menjawab persoalan yang ada pada penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan.